Katadata.co.id, Inter Miami baru saja berhasil memenangi trofi pertama sepanjang sejarah klub. Trofi pertama itu didapat ketika berhasil memenangi Leagues Cup 2023 setelah mengalahkan Nashville SC dengan adu penalti dengan kedudukan 10-9, Minggu 20 Agustus. Raihan itu membuat Messi menjadi pesepak bola dengan raihan trofi terbanyak sepanjang sejarah dengan torehan 44 piala pada semua kompetisi, menyalip Dani Alves yang memegang rekor sebagai pemain dengan 43 piala. Kedatangan Lionel Messi membawa perubahan besar bagi Inter Miami. Messi juga berhasil memborong gelar individual dengan menjadi pemain terbaik sekaligus pencetak gol terbanyak dalam kompetisi tersebut. Sejak musim perdana MLS pada 2018, Inter Miami belum meraih satupun trofi. Bahkan di musim 2023 ini, Inter Miami sempat bercokol di peringkat terbawah. Sosok Messi melambungkan valuasi Inter Miami hingga harga tiket pertandingannya diburu hingga ratusan juta.